budidaya tanaman padi merupakan sektor utama yang dimiliki oleh Desa atau Kepungulan Pematang Sike, Kecamatan Limau Mintang, Kabupaten Rokan Hilir. Dengan luasan lahan yang dimiliki oleh Kepungulan Pematang Sike yaitu 304 hektar yang ditanami dua kali dalam satu tahun atau IP200. Produksi rata-rata mencapai 7,5 ton per hektar. Dalam hal ini sektor pertanian mendapatkan perhatian khusus pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah desa sendiri. Salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada petani atau pelaku utama, petani diberikan berupa pupuk bersubsidi, bantuan benih padi secara langsung, dan sarana alsintan diberikan kepada kelompok petani selaku pelaku utama. Selain dari program tersebut, petani juga mendapatkan bimbingan dan arahan serta pendampingan yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian maupun Babinsa Pendamping Upsus Pajale atau Padi Jagung dan Kedelai. Saya sebagai Babinsa Pendamping Upsus Desa Pematang Sike mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani yang telah menggunakan alsintan yang ada dan menjaga kekompakan. Saya harapkan petani tetap semangat. Pengelolaan budidaya tanaman padi di Kepulauan Pematang Sike saat ini sudah mengalami kemajuan. Salah satunya sudah menerapkan teknologi jajar legowo, pengolahan lahan, pemupukan berimbang, dan kemudian penggunaan sarana alsintan, panen dan pasca panen yang baik, serta pelaksanaan budidaya tanaman pangan secara kompak dan serentak secara massal. Dilaksanakan secara serentak. Selain dari itu, kami baru saja membagi benih bantuan pemerintah pusat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah yang cukup, sehingga nanti penyemaian ini bisa kita gunakan benih yang berparitas atau berlabel. Jadi mudah-mudahan nanti hasil panen untuk di Kabupaten Sike ini bisa meningkat. Dengan menerapkan teknologi yang telah diadopsi oleh petani, diharapkan mampu meningkatkan produksi secara massal sehingga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang dimulai dari desa. Sekian dari kami, penyuluh pertanian Kepulauan Pematang Sike dan Babinsa Pendamping Upsus Pajale. Atas kebersamaan kita, kami ucapkan terima kasih.